si pimpinan bahwa disinyalir selama masa pandemi COVID masih banyak tempat hiburan atau THM yang masih buka. Padahal dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Imendagri maupun SK Gubernur sudah jelas untuk kriteria level 4 dan level 3 semua THM harus tutup atau wajib tutup. Mulan, langsung mulan. KPU. Langsung KPU. Kegiatan di lapangan, kita temukan ada salah satu tempat hiburan di salah satu tempat hiburan yaitu Infinity yang masih melakukan kegiatan operasional, ya. Ayo langsung ini. Di sini. Dari KTP saya hilang, saya nggak bawa dompet. Ah, gitu dua kali. Oh, di jembatan emas dari, kau di sini dari. Sini dulu, keluar dulu, kemana? Itu kita melakukan pemeriksaan pada pihak pengelola atau manajer, kita ambil keterangan, kita bawa ke kantor. Berikut juga ada beberapa karyawan maupun pengunjung, ya, yang kita amankan, kita ambil keterangan tidak membawa KTP. Jadi ada sekitar 8 pengunjung yang tidak membawa KTP kita amankan, dan juga beberapa karyawan yang mau kita klarifikasi terkait operasionalnya kegiatan tersebut. Coba dua di atas. Sini dulu. Jadi kita hitung berapa uang yang dibawa. Ini dua orang, kayak saya sini.
tentunya jelas kita tetap melakukan koordinasi sama stakeholder terkait, instansi terkait, karena ini sudah jelas penekanan pimpinan, kebijakannya sudah jelas untuk TM selama masa pandemi COVID ini, level 3 maupun level 4 itu wajib tutup. Untuk langkah selanjutnya mungkin kita akan berkolaborasi untuk melakukan tindakan yang lebih tegas lagi terhadap para pengelola-pengelola tempat hiburan malam apabila mereka tetap melaksanakan kegiatan operasional.